harap awak bersedialah, okey, bawa buku latihan. Jadi, hari ini kita belajar cara lain sikit. Selalunya cikgu datang depan kelas, cikgu minta keluarkan buku teks, minta keluarkan buku latihan, minta keluarkan buku notau kan. Tapi hari ini kita duduk dengan komputer. Awak akan belajar macam mana cara nak belajar cara digital. Jadi kita akan cuba belajar cara digital. Macam biasa saya pesan, kalau saya tengah mengajar, jangan ada yang bercakap dan juga catat. Catat apa yang saya cakap dalam buku notau. Okey? Boleh faham? Boleh. Boleh saya mulakan kelas? Boleh. Nampak slide di depan dengan jelas? Siapa-siapa lampu? Lampu jauh? Tak nampak slide? Okey. Okey, untuk tajuk kita hari ini, okay, kita masih berada dalam bab 2. Boleh buka buku teks. Bermula muka surat 40. Ada pertandingan ni tukar 40. Okay, keluarkan buku nota dan catat nota masing-masing. Okay, sebelum itu kita pergi kepada objektif pembelajaran. Apa yang kita akan belajar hari ini berkaitan dengan apa? Yang pertama, kita akan kamu akan dapat membezakan belanja operasi dan bukan operasi. Ingat tak minggu lepas kita belajar apa? Hasil bukan operasi. Dan hasil operasi. Okay. Minggu ni kita pergi ke adik ya. Adik-beradik dia iaitu belanja. Yang kedua, kamu akan dapat mengklasifikasikan belanja kepada belanja operasi dan bukan operasi. Yang ketiga, kamu akan dapat membezakan hasil operasi, hasil bukan operasi. Ida belajar minggu lepas tu. Masih ingat? Tu ada yang ingat? Masih ingat? Ingat dengan jelas? Tak. Okay, tak apa. Kita tengok ni. Belajar operasi dan belajar bukan operasi antara penjagaan yang berorientasikan barang dan perkhidmatan. Ingat dari minggu lepas cikgu ada cakap pasal barang dan perkhidmatan. Barang dan perkhidmatan berbeza atau sama? Berbeza. Barang, maksudnya? Kita nak nampak secara fizikal. Perkhidmatan kita tak nampak tapi kita dapat dah rasa. Contohnya macam mana? Tengok? Okey, macam beli makanan. Betul? Beli makanan. Ada dua kat situ. Awak beli makanan, contoh beli, dia buat dan dia buat bihun. Contoh beli bihun. Bihun tu fizikal. Kita nampak betul? Kita jelak barang. Perkhidmatan kat mana? Beli. Penjual jual dengan kita. So, dia layan kita nak apa ni? Nak minum pedas ke? Nak minum yang biasa-biasa ke? Kemudian nak air apa ni? Tu. Itu maksudnya perkhidmatan kita rasa. Boleh? Boleh. Itu yang kita akan tengok hari ni. Sebelum tu, kita imbas sikit minggu lepas. Cuba tengok buku teks. Surat 40. Okey, surat 40. Dah tahu kan pasal penyata keuangan? Masih ingat penyata kewangan? Penyata kewangan ada berapa? Yang pertama? Ya, ekor perdagangan dan? Rugi. Yang kedua? Penyata kewangan. Okay, good. Dalam ekor perdagangan dan rugi, kita ada berapa item? Wah, yang pertama apa? Hasil dan belanja. Dalam penyata kewangan kewangan ada berapa? Tiga. Tiga tu apa? Hasil.
dah faham, dah faham betul-betul penyata kewangan ada dua, lekang perdagangan dan itu rugi dan juga penyata tunjukkan kewangan. Dalam lekang perdagangan dan itu rugi, dia ada item dia. Sebab itu saya tekankan betul-betul untuk ingat dan faham macam mana kita nak sediakan lekang perdagangan dan itu rugi dan juga penyata tunjukkan kewangan. Adakah saya tunjukkan itu yang buat pengetahuan tu? Jadi saya tekankan betul-betul. Sebab apa? Awak akan guna sampai kita terima. Okey? Minggu lepas kita dah tengok hasil. Betul? Jadi minggu ni kita akan tengok belajar. Yang ni kita akan tengok kemudian. Okey, dalam penyata kewangan kita hari ni fokus ekor perdagangan dan untung rugi. Hasil dan belanja. Siapa masih ingat apa dari hasil? Orang tak ingat kan? Kalau tak cikgu ni ada kotak beracun ni. Ada nama-nama yang keluar. Cikgu suruh lah korang cabut. Kan? Nak berhentian ke nak cikgu cabut? Cabut. Bukan cabut. Siapa nak cabut? Saya. Oh, nak cabut, nak cabut. Yeah.
lain. Dengar? Kata tuan nak baca lagi-lagi. Okey, belanja bukan operasi adalah belanja yang tidak terlibat secara langsung. Gariskan tidak terlibat secara langsung dalam aktiviti utama. Itu saya kena dulu. Dah garis? Okey. Ni gambar? Ikea. Ya, betul. Cikgu pergi ke situ. Berapa pernah pergi Ikea? Kadang-kadang. Mama yang pernah pergi Ikea. Selalu pergi Ikea buat apa? Kau pergi Ikea dari selalu tengok kan? Tapi ada besar brand. Tengok dia. Makan mipon. Kosong untuk mipon. Dan nak Ikea dia jual? Rambut. Kan? Dia jual kulit kapan? Rumah. Ada sofa. Ada tuala. Ada satu set ruang tamu. Satu set bilik air. Ha, dia kena kapan rumah lah. Betul? Ada dia pun jual. Makanan. Betul? Nak makan ni, meatball, kia, ayam. Nak? Siapa tak pernah? Oh, nanti sini ya. Tunggu cikgu dulu. Cikgu dulu cikgu bawa. Okay, jadi tahu semua ni gambar IKEA. Tapi dalam gambar IKEA ni, agak-agak, apa belanja operasi yang terlibat? Apa boleh nyata saya di situ? Belanja yang terlibat secara langsung. Rambut. Apa berapa? Apa ada dengan perabot? Kursi, meja. Kamu tahu mana? Perabot dan kursi, meja. Tarang air, kamu. Okey. Okey, betul. Tapi secara lebih tepat. Ada, terkunjuk tak? Lebih cepat, contohnya lah. Apa yang ada dalam ini? Apa ada ini? Ni apa? Kursi lembut ke? Kursi kayu ke? Kursi kayu kan? Okey. Kursi kayu. Dia menyangka dengan kapal rumah. Okey. Takkanlah orang dia ni buatkan malam-malam macam tu. Kursi lah pukul malam-malam, malam-malam macam tu. Kursi lah dia ambil daripada tongga. Kan? Jadi masak harga, naikkan sikit harga yang sesuaian dengan kos. Mungkin dia jual semula. Betul? Dia telah menyaga. Dia beli ni untuk buat ke apa? Dia beli apa? Yang barang. Ni. Ha, korang boleh sebutkan barang apa? Barang ni. Barang menyaga. Dia beli kan? Barang menyaga. Dia beli berkaitan dengan aktiviti utama atau tidak? Dia beli bersamaan dengan sama dengan dia atau tidak? Sama. Jadi dia belanja operasi ataupun tidak? Operasi. Okay. Apa contoh belanja bukan operasi bagi IKEA? Makanan? Makanan tu dikeluarkan oleh IKEA sendiri? Dia bukan macam contoh Kentucky Driving menumpang ke situ. Tak ada. Dia keluarkan IKEA sendiri. Apa contoh? Macam ada orang sebut. Saya dengar. Orang dekat. Macam halaman orang lain. Apa? Apa ni? Pinjaman. Pinjaman je? Apa adik dia cuba. Contohnya kan dekat buku dia tulis. Buku. Tengok buku bawah tu ni. Pak Edah atas pinjam. Jangan tertinggal Pak Edah tu. Okey. Ingat balik tak cikgu dia cakap perbezaan Pak Edah atas pinjaman dan Pak Edah atas simpanan. Mana satu belanja? Pak Edah atas simpanan atau Pak Edah atas pinjaman? Pinjaman. Pak Edah atas simpanan? Jadi dia diklasifikasikan sebagai hasil. Okey, boleh beza yang tu? Jangan salah pilih nanti. Okey, sekarang ni cikgu bagi masa 1 minit. Setiap orang boleh dari kat buku latihan tu nyatakan satu contoh belanja.
buat tu. Yang buat. Yang ni besar ni banyak benda. Tapi secara langsung dengan aktiviti utama kenyataan. Bil utility, contohnya bil telefon, bil elektrik,
bil air, bil internet. Bandar bayaran adalah nama bagi bil utility. Okey, kalau tak bayar bil utility dalam ni, macam mana? Ni. Macam mana boleh ada lampu-lampu ni ke? Mesti kena bayar bandar bayaran. Okey. Seterusnya alat tulis. Kenapa saya kata alat tulis? Okey, dan sebab secara langsung dalam perniagaan guna tak pen, tak handphone, nak print dokumen. Guna. Guna betul takkan tak guna datang-datang kosong. Macam mana dia bincang dengan klien? Saya ni tengok untuk tak. Tak mesti yang ni kita cakap ni pun. Wah, dia boleh lah cakap tulis, dia tengok kosong je. Tengok kosong je. Seterusnya promosi. Apa yang dikatakan dengan promosi? Pernah beli ikhtiar ke? Pernah nampak tak ikhtiar kat bengkel besar tu? 20%, 30%, 40%. Kenapa dia belanja? Okay. Harga dia, contohlah asalnya RM1,000. Dia buat 10% diskaun. Jadi RM1,000. RM900. RM100 lagi tu, siapa yang nama? Biarlah. Dia yang buat ni, dia yang buat promosi. Jadi dia yang tanggung. Promosi ni atas sebab-sebab tertentu lah. Dia nak tutup, dia nak ambil stok dan sebagainya. Seterusnya, diskaun diberi. Kenapa dia terlibat secara langsung? Sebab semasa IKEA menjalankan urus niaga dengan pelanggan, okay, pelanggan beli. Dia salah beli apa kan? Tentunya ibu syarikat ke mai nak beli satu set alatan pejabat ke meja kan, ada lah tu dia punya contoh-contoh kat sudut-sudut tu kan, kat IKEA kan, ha, dia tampak macam tu. Jadinya bila dah beli banyak sampai beribu-ribu-ribu-ribu berpuluh-ribu contohnya, mestilah akan ada diskaun. Dia terlibat dengan jualan lah, eh jualan, dia terlibat dengan belian lah, terlibat terlibat secara langsung. Ini adalah belanja operasi. Okey. Apa contoh belanja bukan operasi? Belanja yang tak terlibat secara langsung. Yang pertama, pada atas yang main. Yang orang sebut bilang, ini dah faham kan pada atas yang main. Ya. Yang kedua, rugi atas jualan aset bukan semasa. Apa pandangan awak tentang rugi atas jualan aset bukan semasa? Saya dah pernah bagi tahu apa itu aset bukan semasa. Apa aset bukan semasa? Korang jawab, siapa nak jawab? Siapa nak jawab apa itu aset bukan semasa? Siapa nak cabut? Bayarlah cabut. Nur Amira Nadira. Mbak. Nur Amira Nadira. Nur Amira Nadira. Kita ingin jadi bagaimana maksudnya. Apa yang kaya saya bukan semasa? Gracias.
tahun 2015. Lama-lama dah rosak, dah tak boleh dibaiki contohnya, kan? Dia jual dekat kedai yang siburuk. Siburuk ambil tau, besi-besi, kayu-kayu ambil, kadang-kadang dia resize. Dia jual juga. Dia beli, ok. Betulnya dia nampak? Nampak. Jelas? Ok, contohnya pada tahun 2018 dia beli satu almari ni, dia beli almari ni, aku beli almari ni, almari kayu, almari besi. Harga dia RM2,500 contohnya pada tahun 2018. Ok, tuk, rosak pintu tanggal lah. Apa lah, tak kena makan kalau berapa ni, 2022. Dia terpaksa jual semula. Maksudnya dia tolak dekat besi buruk. Ok, dia tolak, dia dapat jual hanya RM 500 contoh. Ok, besi mahal tau, 500. Banyak tak beza? Rugi tak untuk dia? Dia beli pada harga RM2,500 pada tahun 2018. Tiba-tiba jadi RM500. Dia akan tanya sisi nilai. Nilai berapa ke RM1,000. Sekarang kita tengok. Kita dah berjaya ni. Dia punya rugi atas jualan. Saya rasa adalah belanja bukan operasi. Yang ketiga, rugi luar biasa. Apa tu cikgu? Rugi luar biasa. Apa rugi luar biasa? Luar biasa. Contohnya apa ni? Drama apa? Apa? Drama apa ni? Banjir. Banjir. Banjir adalah bencana? Alam. Itu maksudnya rugi luar biasa. Benda yang kita tak dapat kawal. Kita dapat kawal depan je ni. Bila nak datang, bila nak pergi, tak boleh betul. Jadi dia adalah belanja bukan? Operasi. Kenapa belanja? Dah kalau ikhtiar kita tenggelam dengan air tsunami. Rosak. Air tsunami surut. Apa yang nak betul kan? Bangunan ni ikhtiar betul? Ya. Jadi rugi tak untuk dia? Rugi. Rugi besar kan? Ni? Kebakaran. Nampak tak? Kebakaran. Dia bencana alam atau tidak? Tidak. Kita boleh kawal atau tidak? Tidak. Tidak. Yang ketiga, mahu kecurian. Kecurian. Berlaku kecurian. Ya, kita besar tu ada satu perhatian. Management. Berlaku kecurian yang besar. Rompakkan yang besar malam-malam. Ada besi-besi duit kan? Kena rompak. Rugi tak rugi? Tapi kita benda tu kita boleh halang ke? Kita tak tahu kan dia perompak dah datang ke? Itu yang kita buat tu, yang datang lah ni. Boleh duit ni dalam bila yang ni tu? Tak boleh. Seterusnya nampak tak? Haa, kita buat minum tu, min, habis hancur bangunan, habis tanah semua. Rugi lah. Rugi. Rugi. Itulah contoh rugi luar biasa. Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh faham? Boleh. Betul? Betul. Okay. Kalau boleh faham, untuk belanja, okay, awak kena tahu belanja ni dia terlibat dengan dua perkara. Satu dia melibatkan wang. Satu dia tidak melibatkan wang. Apa yang dikatakan dengan melibatkan wang? Betulnya sewa. Bayar sewa dengan apa? Duit. Contoh lagi gaji. Bayar dengan duit. Walaupun selalunya dia akan bayar melalui bank. Tapi dalam bank ada apa? Duit. Ada tu. Nah. Yang ketiga, belian. Yang keempat, faedah atas pinjaman.
cuba fikir secara am, apa itu susut nilai? Susut nilai. Nilai susut, nilai tu huruf ke itu? Susut? Ha? Turun harga. Elok. Turun harga. Kan? Saya bagi contoh. Pada tahun 2017, pada tahun 2017, berapa lama? Pada tahun 2017, pengusaha IKEA ni, contohnya, siapa nak jadi pengusaha IKEA? Saya. Kenapa? Kenapa? Sebab saya cikgu. Kenapa? Ani. Macam Ani. Ani buat Ani. Nampak, nampak. Puan Ani. Puan Anis pengusaha IKEA. Dia belilah sebuah lori. Sana lori tak apa? Ini. Contohlah contoh. Apa ni? Haa, lori lah ni. Ada depan. Haa, contoh lori. Tak ada lagi. Okey, lori ni pada tahun 2015, Puan Anis beli 15,000. Contohlah nanti 15,000 pada tahun 2015. Kita dalam dalam hidup kita ni ada garis masa ke? Apa yang dah sekarang? 2015 apa? 15,000 dia beli tahun 2015. Apa yang dikatakan susut nilai? 15,000 ini adalah harga pasaran pada tahun 2015 bagi sebuah lori. Masuk 2016, harga ini akan berkurang mengikut kadar susut nilai yang ditetapkan. Okey, contoh kadar susut nilai setiap tahun 10%. Contoh ya. Jadinya 2016 dia akan berkurang sebanyak 10%. Dia akan jadi 5,000 tolak 100. Eh, 100 lah. Pakcik 5,000. Harga RM7,000. Contoh RM7,000.
Satu hari orang yang beli ni muflis. Ada beberapa keadaan macam mana kita nak kira dia hutang lama. Aku nanti akan belajar, tapi ni kita tak tahu kalau dia hutang lama berapa. Dia muflis atau contoh dia meninggal. Dia meninggal dan dia tiada sisa. Tiada sesiapa waris dengan dia. Dia seorang. Dia meninggal. Dia ni baik hati. Puan Nabi baik hati. Dia datang jumpa pun, siapa waris? Ini tak ada. Mublis, nak bayar balik tak dapat. 7,000 banyak. So, dia sangatlah baik hati. Tak apalah, tak bayar-bayar. Tak bayar-bayar. Untung banyak kali dia, tak bayar-bayar. Dia kira orang yang beli tadi tu, yang mungkin tu ataupun meninggal tu, dia kira hutang dia 7,000 tadi, dia kira sebagai hutang. Lapor. Siapa yang tanggung hutang lapor tu? Ya, betul. Betul. Sebab tu lah dia berlanda. Tapi dia tidak buka kawang. Okay. Kemudian yang ketiga, peruntukan hutang. Tadi ada tak peruntukan hutang? Thank you.
anda nampak tu kot juga atas tu atau nak jadi dua macam besar kat depan. Masukkan kot dan masukkan nama kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5, kumpulan 6. Okay, dah boleh jawab.